أبو حامد محمد الغزالي. الفاتحة. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. يا نسيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelumnya kita sudah pernah menghantarkan tentang man huwal Ghazali, siapa itu Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali pendek kata adalah puncak daripada tajdid Islam di zamannya. Ada yang belum saya sebutkan dan itu kemudian pernah disebutkan oleh Imam Ibn Asakir, Imam Salahuddin, Imam Al-Mizzi, Imam Suyuti, dan imam yang lain. Namun yang lebih jelas disampaikan oleh Imam Subki bahwa mujaddid fi kulli zaman, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Imam Abu Daud, bahwasanya Allah yab'ats fi kulli mi'at sana, Allah membangkitkan setiap 100 tahun, mayujaddid laha dinaha, yang mentajdid baginya tahun itu dinaha, agamanya. Ya. Apa yang ditajdid? Pemahamannya atau penerapannya. Agamanya tidak perlu ditajdid, tapi pemahamannya perlu ditajdid. Thariqahnya, mazhabnya, dan semuanya perlu ditajdid. Sebenarnya ritual tidak ada tajdid dalam amalan, tidak ada tajdid dalam akidah, tapi ilmu akidah perlu ditajdid. Ya. Maka antum percaya enggak kalau saya membenarkan menyembah semua apa aja, menyembah Allah? Kan enggak mungkin. Sejauh ini mulai dari tahun berapa saya buat daurah-daurah Ahlus Sunnah, dan kita sangat ketat dalam akidah Ahlus Sunnah, khususnya Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Tahawiyah. Enggak mungkin saya kemudian tergelincir untuk mengatakan bahwa kalau nyembah Nabi Isa cukup. Enggak mungkin, itu pasti potongan yang salah. Padahal kita sudah alas bahwa ini ngomong berbicara bab bukan teologis. Kita sebut dengan ontologi. Ontologi itu bukan masuk ke wilayah akidah. Ya. Tapi orang-orang kan enggak mau paham, gitu ya. Makanya benarlah Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kamu berpegang, berwukuf, berpendirian terhadap sesuatu yang kamu enggak paham. Lalu menolak dan mengatakan tidak ada itu. Nah, ini kan menolak ilmu Allah. Ilmu Allah itu sangat luas. Akidah atau teologi itu cuma salah satu fan ilmu. Masih banyak lagi ilmu di luar itu. Dan kita tegaskan bahwa kita tidak akan pernah keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa yang berhak disembah cuma Allah. La ilaha illallah. Ya. Semua orang betul mereka mengarah menuju kepadanya. Nah, itu ada lagi istilahnya namanya teleologis. Itu pusing lagi kan antum. Jadi semua di alam bergerak menuju Allah. Rabbul Alamin. Itu namanya teleologis. Sang pemilik alam semesta. Itu beda lagi dengan teologis. Itu semua ada ilmunya. Nah, tapi ketika kita berbicara bab akidah teologis, kita bicara benar salah. Dalam bab ontologi enggak ngomong benar salah, cuma bolong tepat kurang tepat. Dalam ilmu tasawuf pembicaraannya, kalau orangnya murni tasawuf, itu pembicaranya itu baik tapi kurang sempurna. Baik kurang baik. Pembahasannya cuma gitu. Kalau sudah ada dalam bahasa-bahasa kitab-kitab tasawuf tentang benar salah, berarti dia sedang meminjam ilmu akidah atau ilmu fiqih. Gitu. Maka di tasawuf itu ihsan itu cuma dua. Engkau beribadah seakan melihatnya atau merasa dilihatnya, cuma dua. Enggak ada di situ kalimatnya yang ini salah, enggak salah, enggak ada begitu. Ya. Jadi kita tidak akan keluar. Nah, insyaallah dalam waktu dekat ini tesis saya yang lama kita akan publish ya, yang tahun 2000 berapa itu ya? 2009 saya masuk. 2010 ya. 2011 kalau nggak salah, nanti kita publish tentang bahwa sufi-sufi khususnya di negeri ini Nusantara sangat concern dalam menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi basicnya sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuma ketika mereka masuk ke wilayah yang lain, nah disitulah terjadi perdebatan. Hamzah Fansuri dulu disalahkan oleh Syekh Ar-Raniri karena Ar-Raniri berpikir teologis, padahal dia sufi juga, sedangkan Hamzah Fansuri itu seorang sufi murni. Kira-kira seperti itu ya. Nah, semoga kita terhindar dari
suuzon, berburuk sangka atau memutuskan sesuatu yang kita tidak faham, karena itu pantangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini, malam ini kita akan mengkaji Mukhtasar Ulumuddin. Kita sudah hantarkan sampai Muqaddimah Babul Ilm. Di situ ada beberapa ayat ya, Surat Al-Mujadalah ayat 11, kemudian Surah Al-Ankabut ayat 29 ya, Wa ma yaqiluha illa al-alimun. Lalu disebutkan juga mengenai, walaupun tidak ditulis di sini, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ya, yang takut kepada Allah itu cuma ulama. Apa maknanya? Bahwa keulamaan itu standarnya bukan pada gelar. Saya misalnya orang sebut doktor itu bukan, belum tentu ulama. LC, MA, SPhil itu kan gelar-gelar yang secara zahir punya. Tapi itu bukan gelar ulama, itu gelar orang yang menempuh pendidikan keilmuan. Di masa Rasulullah kan belum ada doktor. Di zaman Rasulullah kan belum ada LC. Ya, belum ada enggak di zaman Rasulullah? Kan enggak ada sarjana alam gaib atau sarjana agama? Hah? Ini sarjana alam gaib ya? Kan enggak ada. Artinya apa? Ayat ini universal. Allah ini berkata kapan saja bahwa yang kenal Allah, yang mempunyai ilmu tentang Allah, itulah yang ulama. Orang yang seperti inilah yang nanti akan merasakan khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ini kalimat yang paling penting yang mau saya sampaikan ya. Atas dasar ini jugalah bahwa tidurnya orang yang alim lebih utama daripada sholat sunatnya orang yang jahil. Bukan sholat wajib ya, sholat sunat. Bahkan dalam riwayat Ibnu Majah itu dikatakan satu bab ilmu lebih afdol daripada, ada dua riwayat, 100 rokaat, yang kedua 1000 rokaat. Itu litaksir, menunjukkan banyak. Kenapa? Satu bab ilmu, ini ilmu yang mana? Ilmu mengenai Allah, itu khususnya. Ilmu yang membuat kita mengenal Allah, mengenal sifat Allah, nama Allah, af'al Allah, baru hukum-hukum Allah di bawahnya. Nah, orang yang mengenal ini, sholat, maka sholat dia lebih baik, atau ilmu dia yang dia bawa sholat lebih baik daripada 1000 rakaat orang jahil. Itu maknanya ya. Nah, inilah yang kemudian dikalamkan oleh Sayyidina Mu'az, ta'allamul ilma fa inna ta'allumal ilmi lillahi khashwah, yang halaman 10 itu ya. Pelajarilah ilmu karena sesungguhnya ta'allum, ini refresh yang sebelumnya aja, sesungguhnya menuntut ilmu lillah, karena Allah. Termasuk saya tambahkan al-ilmu billah, ilmu tentang Allah. Itu khasyah, akan menumbuhkan satu rahasia yang bernama khasyah, rasa takut kepada Allah. Barulah talabuhu ibadah, menuntut ilmunya ibadah. Jadi antum ini sekarang ngaji, itu belajar itu ibadah. Nangguknya itu rukuknya. Ya, tafakkurnya itu sujudnya. Tapi bukan berarti gugur sholatnya ya. Enak aja ya. Gak ada syariat, gak boleh gugur. Ya. Wa mudarasatuhu tasbih. Saling daras. Saling daras, saling ngaji, saling tukar bacaan, tukar apa mufrodat, tukar pemahaman, sharing itu. Itu mudarasah. Itu tasbih. Tasbihnya begitu. Tasbih itu arti aslinya sabaha, tanpa sabaha dulu. Sibah. Apa mana sibah? Berenang, berlayar. Ya. Orang kalau berenang kan bersih dia masuk. Nah, maka tasbih itu bukan Allah lah yang butuh disucikan. Yang perlu disucikan adalah persepsi kita tentang Allah. Maka dengan bertukar faham, pemahaman-pemahaman liar kita akan terarah, bersih dari pemahaman-pemahaman yang buruk. Itulah tasbih. Ya. Jadi kita bertasbih, Allah enggak perlu disucikan. Qauluna subhanallah, kita mengatakan subhanallah, bukan Allah butuh disucikan. Kita yang perlu mensucikan pemahaman kita tentang
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal bahsu anhu jihad. Orang cari ilmu itu jihad. Ma ma'na al-jihad? Al-jihad bahdzul juhd wat ta'ab. Ya. Jihad itu mengerahkan kelelahan, kecapean, kekuatan, itu disebut jihad. Maka orang datang ngaji, dia butuh ongkos, dia butuh waktu, dia butuh perjalanan, ini maka disebut dengan jihad. Ya. Wa ta'limu shadaqah. Ini Buya Zul Asfi atau Buya Musa atau Buya Aldomi atau Buya siapapun yang ngajar, itu lagi sedekah. Ta'limuhu shadaqah. Siapa lagi ngajar di tempat kita misalnya? Atau ada guru kita, Habib Umar, ngajar, itu sedekah. Dulu sampai sekarang sedekahnya masih kita rasakan, video-videonya Abah Guru kumpul. Ya. Itu sedekah, beliau sedekahnya masih ngalir tuh sampai hari ini. Ya kan? Siapa kalau di Banjar itu ada banyak ya, ada Guru Zuhdi, ada yang guru kita yang baru wafat nih, Guru Syahrani Thayyib. Beliau-beliau itu ngajar, itu sedekah. Abu Ya'uci, kan videonya masih ada tuh, itu ngalir terus itu. Selama masih ada orang yang tersentuh oleh kalam-kalamnya, itu lagi sedekah ya. Dan sedekah itu mesti thayyib, karena Allah hanya menerima yang thayyib. Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu thayyib. Apa arti thayyib? Baik ya. Harus bersih. Oleh karena itu seorang guru harus niatnya tulus waktu mengajar. Jika dia tulus mengajar, maka yang masuk ke dalam apa kalbunya muridnya itu juga tulus. Inilah kenapa kalau guru marah, marahnya membuat guru muridnya naik kemampuannya. Kenapa? Karena dia ada ketulusannya. Lain kalau gurunya nggak tulus. Jadi nanti kalau guru-guru kita agak ghadab ya, wah sabar. Masyaikh kita dulu mengatakan isbir ala jafa'is syekh. Sabarlah terhadap kerasnya guru, sindirannya guru. Ya. Kan ada dua cara didik murid tuh, langsung keras atau disindir. Nah, guru itu biasanya ada saat dia harus langsung, ada saat dia harus nyindir. Dan gak boleh tersinggung. Ya? Nah, tersinggung gak? Rahmah ya. Wabazluhu li ahlihi qurbah. Ketika ilmu disebar untuk keluarganya, itu tanda kedekatan. Ya? Wahuwal anisu fil wahdah. Ilmu itu anis. Anis itu teman ngobrol dalam kesendirian. Maka mohon maaf, orang berilmu tidak pernah merasa kesepian. Karena ilmunya itu membuat dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum tuh sering merasa kesepian, wah itu lain cerita itu. Harus banyak tuh dimasukin. Ya, disuntikan banyak ke dalam kalbunya ma'rifatullah. Supaya enggak merasa sendiri. Karena yang merasa sendiri itu berarti ada ruang-ruang dalam kalbunya yang belum diisi dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Was-sahibu fil khalwa. Dialah sahib kita dalam kesepian. Wad-dalilu 'ala as-sarra'i wad-dharra. Dan ilmu itu adalah dalil, guide, ya. Dia menjadi guide, penunjuk jalan di saat lagi senang biar enggak terlalu girang. Wad-dharra, lagi susah biar enggak terlalu sedih, putus asa. Ya. Hidup ini kan dua aja, bolak-balik. Masa orang di atas terus, gak ada di bawahnya. Masa di bawah terus, gak ada di atasnya. Gak mungkin. Dan itu mesti dijalani. Coba, mobil jalan gak kalau rodanya gak muter? Ketika dia di bawah, bagian yang di bawah, dia protes gak? Sama, begitulah di atasnya. Maka, ikhwafillah, nahnu ibadullah. Kita hamba-hamba Allah. Salah satu ibadah tertinggi kita adalah ta'allum, belajar. Ya. Dan rasakan manisnya.
Ini baru bahas Mu'az aja udah manis. Sayyidina Mu'az itu udah indah sekali. Ya. Saya kayak gak mau beranjak dari bagian ini. Ya. Apa kata beliau? Wal wazir indal akhilla. Orang berilmu, ilmunya tentang Allah, ilmunya tentang sifat Allah, ilmunya tentang nama Allah, ilmunya tentang hukum syariat, hukum akidah, ilmu akhlak, ilmunya ini akan menjadi wazir. Mana wazir? Wazir itu teman ngobrol untuk membantu kita menanggung beban kita, maka disebut wazir. Wazir man hamala al-wizra, al-wizra. Ya, orang yang menanggung apa beban, sama-sama mau nanggung beban dalam berdakwah, dalam urusan berjuang. Orang-orang ini disebut wazir. Mau dia menanggung tugas. Ya. Semoga ini kita saling menjadi wuzara dalam bab itu. Ya, amin ya rabbal alamin. Indal akhila ketika dia berkawan akhila. Ya. Jadi yang menjadi guide kita ya ilmu itu. Ilmu itu ada nggak di buku? Buku itu cuma menyimpan teks tentang ilmu. Ilmunya ada di kolbu. Nih, kalau nggak percaya, sekarang coba baca buku kitabnya. Ngerti nggak? Kenapa nggak ngerti? Karena ilmu bukan di kitab. Ilmu itu di kolbunya mu'alim. Ini yang kita sampai beberapa waktu yang lalu dan orang protes. Kenapa dia protes? Coba kasih buku teks yang dia punya, kasih ke orang yang awam. Gak akan bisa. Karena ilmu itu ada di kolbunya orang alim. Karena kitab hakiki adalah kolbu. Ya. Seperti tertulis dalam kitab Ihya, di jilid 4 itu bahwa dadanya para ulama itu adalah kuburnya ma'rifat. Kuburnya hakikatnya. Sudurul ulama, ya. Dadanya ulama itu adalah kuburan ilmu ma'rifatullah. Kan begitu. Kalau saya ganti, kan kuburan kayaknya horor. Kita sudah ganti. Sudurul ulama maktabatul ma'arif. Itu yang dari kami. Kalau dari Imam Ghazali disebutnya kuburul ma'arif. Maksudnya begitu kali ya. Jadi kubur itu mesti diziarahi. Perpus juga dizarahi, ya. Tinggal dibaca. Maksudnya apa teman-teman semua, ikhwah fillah, karena ilmu itu bukan di kitab. Kitab hanya menunjukkan simbol. Kebetulan ini ditulisnya pakai bahasa Arab, kan juga ada dalam terjemahan, ada juga dalam bahasa Inggris, dalam bahasa segala macam. Bukan ini yang intinya. Intinya ada dalam kulubul ulama, kolbu ulama yang mereka berilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi benarlah ucapan mereka mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu mengenal Allah. Karena kalau sudah awal agama mengenal Allah, apapun nanti yang dibahas ujungnya untuk mengenal. Maka jangan bermimpi viral kalau viralnya bukan memviralkan Allah. Gak usah ngapain. Gak usah kemudian mempunyai jamaah, punya pesantren, punya majelis kalau bukan menghantarkan kepada Allah. Untuk apa? Ya, ala ma khalallahu batila. Selain Allah batil kok. Selain Allah batil. Maka apapun yang kita lakukan sekarang, gak ada nur ilahiyah di dalamnya, pasti batil. Batil sia-sia. Nah, kita berterima kasih kepada guru-guru kita semua nih. Ya, ya antum harus makasih nih sama beliau nih. Ya, mau nongkrongin, nangkermin bahasanya. Itu mahal. Maka kita berterima kasih ke semua kiai-kiai di pesantren, semua guru-guru di madrasah, semua mursyid-mursyid yang sudah nungguin zawiyah surau, ya. Karena mereka sudah mau nongkrongin muridnya. Ya. Itu sebabnya saya tidak mau kalau orang minta talqin, saya enggak mau. Karena nanti pasti ada murid dari Syekh fulan minta. Kecuali ada perjanjian tertentu. Kita selalu menyarankan berguru ke si fulan, berguru ke mursyid fulan, datang ke kiai fulan. Kenapa? Mereka lebih berhak ngurusin murid-murid tersebut daripada kita. Kita cukup menjadi orang yang memotivasi, ya. Baik. Selanjutnya apa kata beliau? Wal qarinu 'inda 'adamil qurana. Nah, seperti yang disebutkan tadi, qarin menjadi teman, qarin. Qarin apa arti qarin?
Ini bukan korin jin ya. Sesuatu yang nempel terus, enggak kemana-mana. Dan dia, kita mirip. Enggak ada lu, enggak rame gitu. Ya. Nah, itulah al-qarin. Dan qarin yang hakiki itu adalah ilmu. Ya, al-ilmu billah. Wa manaru sabilil jannah, dan menjadi manar. Apa arti manar? Mercusuar yang bisa menerangi jalan ke surga. Ini sesuai dengan hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi atau yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan al-jannah. Hadisnya sahih ya. Nah, ini kalam beliau, panjang nih ya. Sebelumnya belum kita syarah ya ini. Belum ya. Yarfa'u Allahu bihi aqwaman fa yaj'aluhum fil khairi qadatan hudatan yuhtada bihim. Ya. Yarfa', Allah mengangkat dengannya ilmu aqwaman. Beberapa kaum, beberapa orang, beberapa kelompok, benar enggak? Dengan ilmu orang yang muda jadi tua. Enggak usah ilmu, hafalan aja dulu. Orang punya hafalan, berarti ilmunya tentang tajwid, tentang susunan ayat, tentang memorize, mengingat ayat. Itu sudah membuat dia yang muda bisa menjadi imam orang-orang yang tua. Apalagi orang yang memahami apa yang dihafal. Coba bayangkan. Maka dia lebih tua lagi dari para penghafal. Dan orang yang menghafal, ngerti yang dihafal, dia tuanya dua kali. Jadi, lahu syaikhu khotani, ya. Dia mempunyai dua ketuaan, ya. Jadi ijazah Thariqat Naqsyabandiyah yang saya terima, guru saya itu berpesan di situ, ya. Usikum, ya. Aku wasiatkan kamu untuk menghormati fuqaha, ulama dan huffaz al-Quran, ahli Quran. Sebutkan ahli Quran. Tapi pertama fuqaha dulu. Fuqaha di situ bukan fuqaha sekedar mengerti bahsul masail yang zahir. Tapi fuqaha dalam pengertian hadis yang awal, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang mengerti, yang Allah kehendaki dia mengerti kebaikan, Allah akan buat dia faham agama. Imam Ghazali dalam Muqaddimah Ihya mengatakan, fiqh di zaman dulu itu semua ilmu. Tapi fiqh di mutaakhirin itu cuma ilmu furu'. Maka yang fuqaha yang disebut di dalam teks itu adalah usul dan furu'. Usul dan furu'. Kita menghormati dua-duanya. Ya, kita menghormati fuqaha, muhaddisin, ahli Quran, ahli tafsir, maka kita cinta dengan mereka. Nah, jangan pernah menganggap guru kita segala-galanya, enggak. Betul, kita cinta sama guru kita. Kan na'taqid jalalat syekh. Kita meyakini keagungan guru, itu disebutkan dalam teks-teks hadis. Ayu azim syekhahu, menta'zim guru, itu wajib dalam ilmu. Tapi kita juga menghormati guru-guru yang lain, gitu ya. Karena Allah itu rahmatnya luas, nggak mungkin rahmat Allah cuma diturunkan ilmunya kepada guru kita aja, nggak mungkin. Pasti banyak di bagian lain juga. Fayaj'aluhum, bagaimana cara Allah menjadikan ulama atau sekelompok orang itu menjadi orang-orang yang mulia? Ya, yarfa, diangkat oleh Allah. Yaj'aluhum fil khair. Allah jadikan mereka dalam kebaikan qadatan. Qadah pemimpin. Qadah itu, jadi kalau apa namanya, ini ilustrasi aja. Komandan punya pasukan di belakang. Apapun yang lakukan komandan, pasukan ikut. Itu qadah. Ya qudwah. Orang yang diikuti, itu qadah. Maka beda rais dengan qaid. Qaid qadah, ini orang-orang yang halnya ditiru, dikedua, dijadiin suri tauladan. Hudatan, pemberi petunjuk jalan. Ya. Yuhtada bihim, dengan merekalah umat mendapatkan hidayah. Adillatan fil khair, tuqtassu atharuhum. Mereka menjadi guide dalam kebaikan. Tuktasu atharuhum. Tuktasu itu sama dengan iktifa. Tuktafu, tuttaba, diikuti.
jalannya diikuti. Jalannya diikuti. Wa turmaqu af'aluhum, ditiru af'al mereka. Wa targhabul malaikatu fi khillatihim. Nah, bayangin coba nih. Ini sadar apa enggak ya? Orang yang berilmu itu disenangi malaikat. Targhabul malaika, para malaikat senang, targhab senang fi khillatihim, dalam berinteraksi dengan mereka. Jadi jangan heran guru-guru mulia itu temannya malaikat. Maka saat dia ngajar, mentok itu dibisikin malaikat. Nama malaikatnya Kiramun Katibin. Kiramun Katibin. Assalamualaikum. Ya, mereka itu dibisikin, jadi dapat ilham. Kita sebutlah itu ilham malaki. Ya, yang disebutkan oleh Maulana Al-Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, bahwa khatir, lintasan yang masuk ke dalam kalbu, ada yang dari Allah disebut khatir Rabbani, ya, ilham yang kita, yang disebut wahyu, ya, ada yang dari malaikat, ilham. Tapi belakangan ilham ini jadi umum, disebut ilham dari Allah, ilham dari malaikat. Ada yang dari dalam diri. Diri ini dibagi dua, nafs atau kalbu. Kalau nafs was-was, kalau kalbu kita sebut firasat. Ya. Kalau Imam Qushairi nanti diistilahkan dengan istilah yang bermacam-macam. Bi ajnihatiha tamsahuhum, dengan ajnihah, jamak dari jinah, janah. Apa arti janah? Sayap. Dengan sayap-sayap mereka, mereka tamsah, ya, mencoba mengayomi, melindungi orang yang alim ini. Jadi jangan khawatir sama guru-guru itu. Itu malaikat Allah kirim untuk menjaga mereka. Ya. Jadi enggak usah khawatir sama aneh ya. Enggak usah khawatir. Allah akan kirim insyaallah kalau kita tulus. Seberapa tulus, sebanyak itulah Allah nanti akan kirim. Ya. Wa yusabbihu lahum kullu ratbin wa yabisin. Ya, masyaallah. Bertasbih untuk mereka. Siapa saja yang bertasbih untuk mereka, pahala tasbihnya mereka kirimkan untuk orang alim. Siapa aja? Kullu yabisin wa ratibin, kullu ratbin wa yabisin. Baik yang apa? Yang kering ataupun yang basah. Berarti ada benda ya, benda hidup, benda apa? Tumbuh, benda seperti pohon, bebatuan, daun-daun, semuanya bertasbih. Itu bertasbih. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertasbih untuk dihadiahkan kepada orang alim. Ya. Walahum yastaghfiru hatta hitanul bahri wa hawamuh wa sibaul barri wa an'amuh. Begitu juga meminta ampun hewan-hewan di lautan, bahkan hewan-hewan di daratan seperti siba. Ya, binatang-binatang yang bercakar, siba itu yang bercakar, hewan buas yang ada di bar, apa arti bar? Daratan. Wa an'amuh, bahkan juga binatang ternak. Was-samaa wa nujumuha, bahkan langit dan pengisinya, bintang-bintang dan penghuninya, semuanya memohonkan ampun untuk orang alim. Itu alim yang mana? Orang yang ilmunya menghantarkan kepada Allah. Ilmu apa aja sebenarnya? Bahkan ini kita enggak mau dikotomi ilmu, teman-teman. Jika ada orang berilmu tentang air, dengan berkat ilmunya kita bisa minum air. Orang itu jika dia berniat tulus untuk menjaga ekosistem, menjaga kehidupan, dan dia tulus kepada Allah, dia itu kekasih Allah. Itu ilmu juga. Jadi jangan dibayangkan cuma ilmu baca kitab. Ya. Ada orang yang mengerti ilmu tentang tata kota. Tujuannya supaya hamba-hamba Allah nyaman. Dia tulus karena Allah, dia jadi kekasih Allah. Gitu, ya. Ketika ada pemimpin yang adil, rakyatnya mendoakan enggak? Mendoakan. Pasti mendoakan.
Kenapa binatang-binatang ini pada senang sama dia? Mendoakan. Karena orang alim ini, kucing datang, dia kasih makan. Semut, dia kasih apa, dia selamatin. Itu kan semut-semutnya mereka berinteraksi. Berinteraksi mereka semua. Mereka berbicara dengan bahasa mereka, bukan bahasa kita ya, bahasa isyarat mereka. Membicarakan orang alim ini pastinya. Mereka berdoa kepada Allah untuk orang-orang ini. Semoga kita termasuk bagian dari mereka ya. Li'anna la ilma hayatul qulubi minal 'ama. Karena ilmu itu adalah hayat, hayatnya kolbu. Kolbu itu dia punya spirit. Apa spiritnya kolbu? Ilmu. Jadi ilmu kalau enggak diberikan asupannya ke dalam kolbu, 3 hari saja, matat al-qalb, maka matilah kolbu. Kalau tiap hari ini guru-guru kita ngasih makan terus, hidup kan? Sehat nanti insya Allah. Jadi mohon maaf nih beberapa waktu ini, kita gak sempat kajian offline ataupun online ya, bagi teman-teman yang kita jauh, astaghfirullah minkum, saya mohon maaf karena baru sempat ya, baru sempat, itu pun kita dadakan-dadakan. Sekarang nih sesempat aja, kalau bisa sesering mungkin, kita ngaji-ngaji kitab, insya Allah ya, jauh ataupun dekat. Hayatul qulubi minal ama wa nurul absari minaz zulam, cahaya pandangan daripada kegelapan, wa quwwatul abdani minad dhaf, akan menguatkan badan daripada kelemahan. Yablughu bihi al-'abdu manazil al-abrar wa badarajat al-'ula, dengan ilmu bihi, hinya ilmu, yablughu bihi al-'abdu, si hamba akan sampai kepadanya, kepada pada manazil. Manazil itu ada yang disebut al-abrar. Ini ulama-ulama yang baik mengamalkan ilmunya disebut abrar. Idzan man al-abrar, al-alim ya'mal bi'ilmi. Orang alim yang mengamalkan ilmunya disebut dengan abrar. Wa darajatil 'ula, dan tingkatan-tingkatan yang sangat tinggi, mereka akan sampai dengan ilmu itu. At-tafakkur fihi yu'dalu bis-siyam. Tafakkur di dalam ilmu itu yu'dalu bis-siyam, akan dinilai setara dengan puasa. Jadi cerita Imam Syafi'i ngajar bulan puasa terus beliau berbuka. Itu bukan berarti beliau sengaja berbuka dalam artian ilmunya setara dengan puasa, enggak. Itu beliau belum baligh. Itu lain cerita ya. Jadi itu bukan menghalalkan berbuka, lain cerita. Wa mudarasatuhu bil qiyam. Orang sering belajar dalam ilmu sama dengan qiyam salat, wa bihi yuta'ullahu wa bihi yu'bad wa bihi yuwahhad. Dengan ilmu itulah, jadi kenapa orang-orang ini sampai ke derajat itu? Kenapa zikir-zikirnya, tasbih-tasbihnya adalah dalam ilmu itu sendiri? Karena Allah hanya dapat disembah dengan ilmu, hanya dapat ditauhidkan dengan ilmu. Orang-orang mengerti hukum dan bisa hati-hati mana halal, haram, syubhat dengan ilmu. Yutawarra wa bihi yutawassalul arham, dan dengannya orang bisa mengerti tentang arham, jalinan kasih sayang. Rahim itu nanti dibagi beberapa. Pertama, kasih sayang silaturahim karena nasab. Satu. Dan ini bisa rusak cuma karena masalah kepentingan duniawi. Maka kita sudah lihat banyak saudara tidak baikkan dengan saudara karena warisan. Ya. Yang kedua ada kalau boleh disebut al-arham, jalinan kasih sayang billah, karena Allah, atau fillah, dalam rahmat Allah. Ini abadi. Ini hanya ada pada aulia-aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba Allah, salikuna ilallah, orang-orang yang suluk kepada Allah. Maka saya melihat orang-orang yang paling kuat komunitasnya sampai akhir, bahkan sampai akhirat, itu hanya orang-orang yang persaudaraannya dibangun atas dasar mengenal Allah. Ya. Nah, semoga komunitas ini walaupun tidak besar
tapi membuat komunitas ini mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, Ar-Rahmah Al-Arham, karena urusan dunia seperti bisnis, maka ada orang punya komunitas bisnis atau hobi, hobinya kendaraan apa, itu persaudaraan juga bagus, ya bagus-bagus saja, gak ada masalah. Tapi alangkah baiknya jika komunitas itu diwarnai dengan pemahaman beragama yang lebih positif, ya. Pasti punya ini, alumni sekolah apa gitu kan, ya benar ya, betul ya, hati-hati tuh, bisa CLB kok. Wawal imam wal amalu tabi'uh, ilmu itu adalah imam, amal itu adalah yang mengikutinya. Saya mau tanya, ilmu itu ada gak tanpa alim? Jadi ilmu itu disebut jauhar, apa arad, orang alim itu jauharnya, zatnya. Udah pernah diajarkan? Ada jauhar, ada arad, ada zat, ada sifat. Ilmu itu dia makomnya, dia bukan arad, tapi makomnya seperti arad. Maka kita naroknya zat dan sifat. Ilmu itu sifat. Yang punya sifat orang alim. Nah, inilah kekeliruan satu kelompok yang mereka memisahkan tawassul dengan orang soleh dan kesolehan. Ada kan? Bagi mereka tawassul dengan kesolehan boleh, dan orang soleh gak boleh. Itu namanya ghair ma'kul, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin bisa membayangkan kesolehan tanpa ada orang yang solehnya? Kalau boleh tawassul dengan kesolehan, itu sifat. Apalagi tawassul dengan zat. Paham? Maka tawassul bis-salihin masyru' aqlan wa syar'an. Aqlannya itu, dia masuk ke sifat. Jadi ilmu itu sifat orangnya, disebut zat. Tawassul dengan sifat aja boleh, apalagi tawassul dengan gitu. Paham? Ya. Jadi itu baru pakai aqlan tuh, pakai dalil lebih banyak lagi. Hadis Imam Tirmizi, hadis riwayat fulan fulan fulan, banyak sekali. Nah. Yulhamahu su'ada wa yuhramahu al-ashqiya. Yang akan diilhami dengannya itu cuma orang-orang su'ada. Mana su'ada? Sa'id. Orang-orang yang sukses dunia akhirat. Wa yuhramahu al-ashqiya, dan akan terhalang darinya orang-orang yang ashqiya. Ya, orang-orang yang sengsara, ya. Maka beliau mengatakan di situ, wa amma min haitsul aqli fa laysa takhfa fadilatul ilm idh bihi alwusul ila Allah wa ila qurbihi wa jawarih wa huwa as-sa'adatul abadiyyah wal ladzatu as-sarmadiyyah allati la yanqadi akhiruha faqi fa fihi 'izzud dunya wa sa'adatul akhirah wad dunya mazra'atul akhirah. Ya, jadi ilmu itu secara akal, kalau tadi kan riwayat laisa takhfa bihi, ya, fadilatuhu, jadi keutamaannya tidak lagi diragukan, karena dengannya lah, halaman 11 ya, al-wusul ilallah, dengannya lah seseorang bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tanpa ilmu gak bisa wusul. Ini yang saya jelaskan beberapa waktu lalu, dan orang banyak salah faham, bahwa jangan hanya fokus pada wirid tanpa tahu waridnya, amal tanpa tahu ilmu beramalnya. Ilmui dulu wiridnya, ilmui dulu amalnya, maka beramalnya nanti mudah. Sekarang nih disuruh zikir 100 berat, tapi kalau sudah tahu ilmunya 5000 aja kita jabanin, kita lawan nafsiah kita. Kita akan kemudian menikmati zikir 5000 itu. Coba suruh 70 stres. Tapi kalau sudah tahu rahasia la ilaha illallah dahsyatnya seperti apa, 70.000 satu kali khatam juga orang kuat gitu. Ya, saya dulu bayangin 70.000 nggak sanggup,
Tapi ketika mengetahui rahasianya, nah ini maksudnya, dengan ilmu orang cepat usulnya. Jadi jangan salah paham. Ayo bermakrifat, makrifat dulu baru beramal. Maksudnya ini, jangan salah paham. Bukan kita ninggalin wirid. Mana ada di tempat kita ninggalin wirid? Kita ngamalin rotib, ya. Belum lagi nanti zikir ada makalid, banyak wirid-wirid. Belum lagi zikir ataqah, ya. Ataqah atau apa? Zikir ataqah. Tahlil, la ilaha illallah, ya. Ya kalau bisa setiap hari orang yang sudah bermakrifat ya 1000 sehari minimal. Jangan kurang, la ilaha illallah itu 1000. 1000 itu kurang, itu kan 200 pada sholat. Dalam sholat 200. Kalau ada rapel pagi 500, sore 500. Kenapa? Kok zikir pakai angka-angka? Ini angka nggak penting. Angka itu cuma untuk semacam mizan, timbangan aja. Ya. Bagi kita goalnya adalah hatinya terisi dengan nama Allah. Ya. Ketika Nabi mengatakan dari hadis Qudsi bahwa Allah berfirman, La ilaha illallahu husni, La ilaha Allah itu adalah bentengku. Nah, orang kalau sudah tahu ilmu tentang benteng itu hebatnya apa, semakin kuat dia baca La ilaha Allah, dia semakin tahan banting. Jadi orang-orang yang goyah ini dengan ujian apapun, itu La ilaha Allahnya kurang. Ikutin was-was lebih banyak. Was-was itu kan datangnya bukan dari teman aja, bisa dari sosmed. Selama antum masih rajin buka sosial media, selamat, was-wasnya tidak akan berhenti. Ya? Wa ila qurbihi wa jawari, menjadi dekat kepadanya dan berada di sampingnya. Ini cuma ungkapan majazi, ya. Wa huwa sa'adatul abadiyah, itulah kedekatan yang abadi. Apa kebahagiaan yang abadi. Itu ada kebahagiaan abadi. Inilah yang disebut teleologis itu, bahwa semuanya akan bergerak menuju Allah. Bahwa itu apa istilahnya? Truly happiness, apa istilah bahasa Inggrisnya? Ya, truly happiness, ya. As-sa'adah al-abadiyah. Sa'adah yang abadi, yang hakiki, itu cuma bersama Allah subhanahu ta'ala. Bukan bersama kekasih. Hidup aja, enggak. Ya. Kekasih yang kita sebut sekarang itu bagian daripada arat itu. Bisa datang, bisa pergi, bisa hilang. Tapi kalau kita mengasihinya dengan Allah, nah itu nanti berlanjut sampai ke sana. Ya. Wallazzatus sarmadiyah allati gitu ya. Sarmada ya. Gimana? Yang suka sholawatan? Ya, ingatnya mada-mada doang ya. Mada mah lain lagi di bahasa Minang mah mada tuh bandel. Ya. Lalu beliau mengatakan ini paling inti yang mau kita baca. Fafihi izzud dunya wa sa'adatul akhirah wa dunya mazra'atul akhirah. Di baris ketiga di halaman 11, padanya lah, pada ilmu itulah kemuliaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wa dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah ladang akhirat. Maka kita tetap harus ngikutin asbabnya. Orang urus dunia gak pakai ilmu bisa gak? Orang lama di kampus tapi gak ngerti lapangan, selesai gak urusan? Kerjanya rapat mulu, ya kan? Dikit-dikit rapat. Kapan selesainya masalah? Nah, orang lapangan, kadang-kadang ada juga yang nekat. Gak pakai rapat. Bahaya juga tuh. Tapi rapat jangan sering-sering. Ngurusin masjid, ngurusin pesantren, ngurusin majelis, gak usah banyak rapat. Rapat sedikit, banyakin tugasnya.
ya, ngurusin ma'had, ngurusin asrama, jangan banyak rapat. Yo. Ya, banyakin kerja. Sama contoh. Enggak usah pakai sindir-sindiran. Colek aja langsung. Ya. Disebutkan kalimat tadi bahwa dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Apa penjelasan beliau? Fal 'alim, orang alim itu bi ilmihi, dengan ilmunya, yazra' li nafsi, dia sedang bertani, dia sedang bercocok tanam, li nafsihi, untuk dirinya. Apa yang dia tanam? As-sa'adatal abadiyah, yaitu kebahagiaan yang abadi. Ya, bitahzibi akhlaqihi ala ma yaqtadi al-ilm, dengan melatih dirinya sendiri sesuai dengan bimbingan ilmu yang dia punya. Wali ghairihi aidan bitta'lim, kalau ke orang lain dia berikan ta'lim, untuk dirinya dia berikan tahzib. Ya, yazra sa'adatal abad, dengan itulah beliau-beliau orang alim itu bercocok tanam, menanam biji-biji apa kebahagiaan. Fa innahu yuhadzibu akhlaqan nas, kalau dia sudah berhasil mendidik dirinya, dia nanti akan mendidik orang lain. Ya, wa yad'uhum bi ilmihi ila ma yuqarribuhum ila Allah, sejauh mana dia sudah menempuh jalan dekat kepada Allah, sejauh itu juga, itu juga dia bisa bawa orang. Ya, saya ngerti Jakarta dan seisinya, maka kalau ada orang anterin gua dong ke Jakarta, saya akan ajak dia kemana yang saya tahu. Ya, masih ingat cerita Buya Hamka? Apa kata orang ke Buya Hamka? Saya di Mekah kok ketemu pelacur gitu. Kata Buya Hamka, saya aja ke Amerika nggak ketemu, apalagi di Mekah. Kamu karena di dalam dirimu kamu melacurkan dirimu, itulah yang membuat kamu mencium bau itu. Bahkan di Mekah ketemunya itu. Wah, itu sindiran kuat buat kita itu. Jadi kita ini, kata Imam Sya'ran, jadi beliau ini sufinya di situ. Saya memandang orang, orang itu saya pandang dia pemaksiat. Maksiatnya saya bayangkan, berarti saya memang pelakunya. Atau saya menginginkan maksiat itu. Ada orang jalan berdua, berarti kita sendiri yang jorok otaknya. Gitu. Otak kita yang jorok, kita menyalahin orang. Gitu. Ngeliatin pejabat, ini korupsi nih. Berarti kita kalau megang jabatan sama duit seperti mereka, kita bakal korupsi. Paham maksudnya? Ya. Sama nih, saya megang satu ilmu rohani, ilmu hikmah. Hikmah ini kan macam-macam. Ada yang ngetes-tes orang, ada yang nyembuhin orang, ada yang baik. Hikmah ini macam-macam. Kalau orang hikmah itu nggak semua bisa dipukul rata. Ada yang baik banget, ada yang iseng. Kita ketemu, kalau dalam hati itu udah suzon dulu, kita anggap nih punya ilmu jahat nih. Tapi kalau dalam batin kita positif, kita ketemu akan positif dengan mereka. Kira-kira begitu, ya. Nah, ayat ini sudah pernah saya bacakan di waktu yang lalu. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal ma'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Serulah mereka ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah itu ketepatan batin, tepat kalbunya, ya, itu hikmah. Maka orang-orang begini enggak mengajar dengan nafsnya, tapi dengan buah yang dari ada di kalbunya. Berarti orang ini ngajar bukan dengan emosinya, dia ngajar dengan kelembutan batinnya. Jadi orang ini kalau dia marah, marahnya melembutkan orang. Gitu. Itu hebatnya hikmah. Maka al-hikmah natijatu lutfil qalb. Jadi hikmah itu buah dari kelembutan-kelembutan kalbu. Karena dengan kelembutan itulah dia bisa tajam, tepat dalam melakukan sesuatu, berfatwa, beristifta dan lainnya. Wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah yang baik. Ini ngajak Alkitab loh. Alkitab kita harus tepat, dalilnya harus tepat, gayanya harus baik, apalagi sesama muslim. Ya. Apalagi sesama
semazhab. Ini kesesama muslim pakai ayat-ayat kufur. Ayat-ayat kufur itu wa malam yahkum man zalafa kafirun, yang tidak berhukum hukum Allah kafir. Ya. Yang lucunya nanti satu mazhab sesama Asy'ariyah, sesama Syafi'iyah, nanti tengkar tuh. Biasanya tengkarnya di bab politik. Nah, ada lagi nanti sesama Thariqah. Thariqah itu biasanya tengkarnya karena masalah kemursyidan. Ada juga karena masalah pengalaman batin. Ada juga karena asrar-asrar. Ya, dan itu sudah mulai kayaknya, ya. Sepertinya sudah mulai. Fa huwa yad'u al-khawas bil hikmah, khawas bil hikmah wal awam bil mawa'iz. Imam Ghazali mengartikan hikmah itu untuk khawas, sedangkan awam dengan mau'izatil hasanah. Wal mu'adini wal mu'anidina bil jidal, orang-orang yang menentang dengan jidal. Nanti ada masanya kita berjidal, tapi jidalnya billati hiya ahsan. Harus ahsan, kalau enggak enggak mau. Kita enggak usah jidal. Makanya Nabi itu jarang sekali jidal. Nabi itu udah mentok sekali baru kemudian mubahalah. Dan Nabi mubahalah bukan sama muslim. Nabi mubahalah, mubahalahnya melalui kitab. Maka saya menyarankan sesama muslim jangan ngajak mubahalah. Ya. Aliran apa aja itu sebaiknya jangan. Mubahalah itu senjata dengan non-muslim. Orang-orang yang sama-sama merasa dekat kepada Allah kan, dua ahlu kitab itu merasa kemudian agama ini milik mereka, Allah itu untuk mereka, ya. Tahu mubahalah ya? Kalau bahasa kampungnya apa? Sumpah pocong. Itu istilah kampung. Kalau kita sumpah laknat. Sumpah laknat. Dan itu berbahaya, karena nanti laknat ini kena ke dia, ke keluarganya, anak-anaknya. Kalau sesama muslim, dia masih diikat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tega. Maka bagi saya, mohon maaf. Bagi saya orang-orang yang mengajak sesama muslim, mubahalah, ente tega. Gak punya